Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Nur Syukrina binti Abdul Aziz dari TGEMS TV sedang berlintas langsung dari SK Terjemah Kuala Nur Terengganu. Hari ini, sekolah kami menjadi tuan rumah untuk pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Kuala Nur 2018. Bersama saya Wan Husna binti Wan Omar Ali Saifuddin, iaitu salah seorang peserta pertandingan ini. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kakak dari sekolah mana? Sekolah Kebangsaan Batu Rakit. Kakak masuk pertandingan apa? Pertandingan Tilawah Al-Quran. Bagaimana cara kakak berlatih? Pagi-pagi saya berlatih dengan cikgu saya. Petang-petang saya belajar dengan aki saya. Bersama saya kakak Quratul Ain, iaitu salah seorang peserta dalam pertandingan ini. Assalamualaikum kakak. Waalaikumsalam. Kakak dari sekolah mana? Kakak dari sekolah Seberang Takik. Kakak masuk pertandingan apa? Kakak masuk pertandingan hafazan. Bagaimanakah cara kakak menghafal Al-Quran? Kita perlu bersendirian untuk lebih fokus. Setakat ini sudah berapa kali masuk pertandingan seperti ini? Dua kali. Apakah kata-kata terakhir kakak pada para penonton? Setakat terbaik. Alhamdulillah. Bersama saya sekarang ini, Ustaz Muhammad Nazri bin Zangi, penyelia agama PPD Kuala Nerus. Apakah tujuan pertandingan tilawah ini diadakan? Ya, jadi tujuan kita adakan pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran dan Festival Nasyid peringkat daerah Kuala Nerus ni adalah untuk kita mencarilah calon ataupun wakil daripada sekolah-sekolah ataupun pelajar-pelajar yang telah menjuarai bagi setiap acara yang telah mereka sertai. Jadi daripada pemenang-pemenang ni kita akan bawa ke pertandingan ke peringkat negeri. Jadi maknanya kita dapat mencukil bakat-bakat ataupun mencari calon-calon pelajar-pelajar yang berkebolehan ataupun yang berkemahiran untuk kita bawa ke peringkat negeri. Pertandingan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat negeri yang akan berlangsung pada 3/4 nantilah. Jadi dan kita harapkan semoga juara-juara ini akan memberi kemenanganlah kepada pejabat Dekan Daerah Kuala Nerus. Sekian sahaja laporan saya buat kali ini. Untuk Awani Junior, Astro Awani, berita segera di Messi. Bye.